Senam irama, disebut juga senam ritmik, adalah senam yang dilakukan dengan irama musik atau lagu. Senam irama dapat dilakukan dengan alat maupun tanpa alat. Habis di rumah, apa kabarmu hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, jangan lupa ya anak-anak yang di rumah, jaga kesehatan, banyak makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan cuci tangan, rajin cuci tangan, serta memakai masker saat berpergian keluar rumah. Nah, anak-anak yang di rumah, hari ini Miss akan mengajari kalian gerakan senam irama. Ikuti gerakan senam irama. Senam atau dance ya, body bobok. Nah, anak-anak bisa di rumah lucu sekali kan gerakannya ya. Nah, gerakannya itu ya, ada gerakan mengayunkan lengan ya, itu untuk menguatkan otot lengan kita ya, supaya lengan kita ini tidak kaku, karena kan kita sekarang jarang ya berolahraga. Jadi gerak bobok itu untuk mengayunkan lengan, yang pertama itu untuk menyehatkan ya, menguatkan otot lengan kita supaya lengan kita itu lentur. Nah, gerakan kedua itu ya, gerakan kedua itu gerakan yang supaya badan kita ini bergerak semuanya. Supaya badan kita ini bergerak dan tidak kaku ya, tangannya digerakkan, ini semuanya untuk melatih kekuatan otot tangan. Oke. Nah, supaya bahu, lengan kita ini tidak kaku. Nah, anak-anak bisa di rumah, coba kalian ulangi gerakan lagu gerakan tadi ya, gerakan body bobok ya, sangat menyenangkan sekali gerakan ini. Nah, anak-anak bisa di rumah bisa melakukannya berulang-ulang kali ya. Gerakannya selain mudah, lagunya juga menyenangkan. Nah, anak-anak bisa di rumah bisa menirukannya, mengajak adiknya ikut serta juga bisa ya. Nah, gerakan bobok ini ya sangat baik untuk kesehatan kalian juga, karena semakin kalian mengulangi gerakan ini, kalian akan mengeluarkan banyak keringat, karena dia banyak menggunakan gerakan tangan dan gerakan kaki ya, dia menguatkan otot kaki juga. Jadi anak-anak bisa di rumah, ayo praktekkan ya di rumah bersama adik ya, kalau punya abang juga boleh ngajak abangnya dong ya. Oke, anak-anak bisa di rumah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.